Assalamualaikum pemirsa, selamat datang di rumah saya. Karena masih suasana lebaran, saya Marini Jumaris mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah pemirsa, saya pengen kasih tahu koleksi baju-baju muslim saya selama beberapa tahun belakangan ini. Pemirsa penasaran kan? Yuk ikutin saya. Nah kalau ini baju muslim beli sama temen dari Maroko. Nah kalau ini beli sama temen dari produk Indonesia. Dan ini juga nih pemirsa, nih aku sih sebagian dari baju-baju muslim saya itu kalau misalnya baju-baju yang kayak panjang-panjang atau misalnya resmi-resmi itu kebanyakan saya jahit. Dan saya memang hobinya ngedesain, jadi saya desain dulu baju yang saya mau, terus baru saya kasih tukang jahit saya. Nah ini ada beberapa baju-baju, nah kayak misalnya baju ini kan, nih saya jahit sama teman saya desainer dari Bandung. Terus saya saya kasih ininya. Ini juga ada kerudungnya. Jadi terus kayak ini juga lucu ya pemirsa. Ini beli dari Itang Yunas. Baju-baju muslim ini ya dari saya dulu belum berhijab, saya juga emang suka ya pakai baju-baju kaftan atau baju-baju muslim panjang. Ya udah berapa tahun ya, ada kali ada baju saya 5 tahun atau mungkin berapa tahun ya, dari 5 tahun, 2 tahun, setahun. Dan saya kan punya keluarga besar banyak, jadi ya biasanya gini kalau misalnya saya udah beli baju-baju baru pasti saya juga lengserin ke adik saya atau ke saudara-saudara saya, ke tante atau semuanya atau teman-teman sahabat gitu. Jadi misalnya kalau misalnya kita beli baju misalnya 3 atau 2, kita emang harus sisihkan sebagian baju-baju kita. Baju favorit apa ya? Semuanya sih, aku sih nggak ada terlalu ini ya, terlalu baju favoritnya ini nggak. Mungkin color ya. Kalau color tuh aku lebih suka warna yang kayak aku pakai nih, warna-warna nude, terus warna-warna hitam, warna putih, pink muda, terus ungu. Sebetulnya sih aku suka berbagai macam warna ya. Kayak misalnya ini nih. Nah ini baju. Ini baju lebaran yang bikinnya mendadak banget, cepet. Terus juga ini kerudungnya gitu. Kemarin yang waktu buat Idul Fitri sama silaturahmi kepada orang tua dan mertua.